Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanati wassayyiati summa bayyana zalika, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin jinfin ila ad'afi kathiratin, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, fa'in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidatan. Akhrajahu Muslimun wal Bukhari an Ibni Mas'abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha katabal hasanati wassayyi'at, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala katabal hasanati wassayyi'at, telah menuliskan, yakni telah menetapkan kebaikan dan kejelekan. Summa bayyana zalika, kemudian Allah jelaskan keduanya. Jadi Allah sudah tetapkan dalam kehidupan ini ada kebaikan, ada kejelekan. Dan itu memang merupakan sebuah hukum alam, sunnatullah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini saling pasang berpasangan. Allah tidak hanya menciptakan malam, tapi Allah juga ciptakan siang. Allah tidak hanya menciptakan matahari, tapi Allah juga ciptakan bulan. Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya itu saling pasang berpasangan. Allah ciptakan kebaikan, Allah juga ciptakan kejahatan. Innallaha katabal hasanati sayyi'at, kata Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis dan menetapkan itu kebaikan dan kejelekan. Summa bayyana zalika, kemudian Rasulullah mengatakan summa bayyana zalika, kemudian Allah memberikan penjelasan di antara keduanya. Ini yang baik, ini yang jelek, ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Nanti dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berkeinginan, barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan, barang siapa yang berkeinginan, bercita-cita untuk melakukan kebaikan. Kalau berkeinginan, udah ngerjain belum? Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, bercita-cita untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak kerjain. Cita-citanya ada, keinginannya ada untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakan itu, dia tidak kerjakan itu, katabahallahu lahu, maka Allah tuliskan orang itu, Allah catat buat orang itu hasanatan kamilatan. Allah berikan sama dia satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Padahal ngerjain gak? Hah? Dia ngerjain gak? Diamalin gak sama dia? Enggak. Baru sekedar cita-cita aja. Baru sekedar keinginan saja. Ya. Tapi niatnya baik. Keinginannya baik. Baru keinginan ntar malam saya mau tahajud. Itu cita-cita bertahajud bagus apa jelek? Ntar malam saya mau bangun, saya mau tahajud. Ternyata falam ya'malha, kesiangan bangunnya. Tahajud kagak, subuh kagak lagi.
ternyata dia enggak kerjain, falam ya'malha, ternyata lewat dia. Kesiangan karena kecapean dan lain sebagainya, tapi walaupun dia tidak melakukan tuh, dia tidak realisasikan keinginannya, ya, dia enggak kerjain, kata bahallahu lahu indahu, maka tetap Allah tetapkan buat dia, Allah catat buat dia itu hasanatan kamilatan. Allah kasih pahala satu kebaikan yang sempurna. Alhamdulillah, karena ada niat yang baik. Masya Allah. Fa'in huwa hamma biha, kalau dia punya cita-cita kebaikan, keinginan yang baik tadi itu, fa'amaliha biha, fa'amilaha biha, kemudian dia kerjain. Entar malam dia pengen tahajud, entar malam saya mau tahajud. Ya, ini udah lama saya enggak pernah tahajud, saya mau tahajud entar malam. Saya mau ngadu sama Allah, saya mau curhat sama Allah. Saya akan bertahajud dalam keheningan dan kesunyian malam. Nah, kemudian fa'amila biha, alhamdulillah, bangun tuh dia. Jam 3 dia bangun. Paham yang maksudnya? Kemudian dia sembahyang, dia kerjain. Kalau tadi ngerjain enggak? Kalau tadi enggak ngerjain, tapi dikasih pahala enggak? Dikasih tuh satu. Yang ini fahin huwa hamma biha, dia punya keinginan, dia punya cita-cita, pengen bangun di waktu malam, fa'amila biha, dia kerjain, alhamdulillah. Nah, orang yang punya keinginan dengan cita-cita yang baik, kemudian dia realisasikan, dia kerjain itu, kata bahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah akan berikan kepada dia 10 kebaikan buat dia. Alhamdulillah. 10 kebaikan buat dia. Kemudian dia kerjainnya dengan baik, dengan sempurna, khusyuk sembahyangnya, ibadahnya benar, dia baca Quran, dia zikir. Kalau itu dilakukan illa sab'ini atidfin, kemudian Allah bisa tambahkan dia sampai 700 kali lipat kebaikannya, bahkan ila ad'afin katsira, bahkan Allah akan lipat gandakan lagi buat dia dengan lipatan ganda kebaikan yang tidak diduga-duga. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Di situ Allah janji dalam Al-Qur'an, wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan sekehendak Allah. Kalau orang itu mengerjakan apa yang dia niatkan tadi, apa yang dia cita-citakan tadi, apa yang dia inginkan tadi, kebaikan itu, maka Allah akan, andai kata dia enggak kerjain, tetap Allah kasih, karena ada niat yang baik di dalamnya. Padahal dia enggak kerjain, tetap karena tersirat di dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Makanya kita enggak boleh meremehkan satu pekerjaan kebaikan. Maaf nih, sekecil apapun kebaikan itu jangan diremehin, jangan dikecilin tuh kebaikan itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dulu pernah saya sampaikan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhfallahu ta'ala salasan fi salatin." Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan. Allah simpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ada 3 perkara yang Allah simpan. Di mana Allah simpan? Di dalam 3 perkara juga. Apa? Yang pertama, Allah simpan 3 perkara di dalam 3 perkara itu apa? Ridhohu fi ta'atihi, fala tahqiranna min ta'atihi. Allah simpan ridhonya Allah, ridhonya Allah, Allah simpan di dalam setiap perbuatan kebaikan. Jadi di dalam setiap perbuatan kebaikan, di dalamnya Allah simpan ada apa? Ada ridhonya Allah. Ini mohon maaf, dalam hidup ini yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Ridhonya Allah.
Enggak ada yang kita cari kecuali adalah ridhonya Allah. Kerja kita, dagang kita, usaha kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, semua itu kita lakukan tidak lain dan tidak lain, tidak bukan kecuali kita hanya mengharapkan apa? Ridhonya Allah. Karena dengan ridho dan rahmatnya Allah itulah bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena masuknya kita ke dalam surga bukan karena ibadah kita. Kita bisa masuk ke surga itu tidak lain adalah karena rahmat dan ridhonya siapa? Allah. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita minta. Minta akan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ridho Allah tidak akan mungkin Allah taruh keridhoannya itu di dalam kebaikan. Paham ya? Itu. Di semua kebaikan Allah akan taruh itu ridhonya Allah. Dalam sholat, sholat itu kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Ini ngaji kebaikan bukan? Sekecil apapun, wala takhiranna minal ma'rufi sayi'a. Sekalipun kebaikan itu, kebaikan itu hanya baru berupa cita-cita saja, baru berupa keinginan, belum diamalin, baru sekedar itu saja sudah mendapat kebaikan, apalagi duduk di majelis ilmu seperti ini. Betul? Kalaulah cita-cita untuk kebaikan saja Allah sudah kasih kebaikan, Allah sudah kasih ganjaran pahala, apalagi kalau itu kita realisasikan. Subhanallah. Sering saya sampaikan nih, duduk seperti ini di majlis ilmu, ini bukan duduk yang sembarangan Pak, walaupun duduknya senderan juga bukan sembarangan, ini nilainya luar biasa. Ada kitab namanya Tajridus Sarah, itu kitab sarah daripada Imam Bukhari. Di dalam kitab itu dijelaskan orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini, kata Nabi 700 malaikat berkumpul di atas majlis ini, kemudian 700 malaikat itu berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majlis ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Cuman masalahnya gak kelihatan nih pahalanya. Jangan kita kecilin itu urusan yang namanya kebaikan, sekecil apapun, karena di situ disimpan apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, Allah simpan apa? Allah simpan di sananya wa ghadabihi fi ma'siyati. Allah simpan, aku simpan kata Allah apa? Kalau ridhoku aku simpan dalam kebaikan, lawannya ridho murkanya Allah. Dan murkanya Allah disimpan di mana? Di dalam setiap perbuatan maksiat. Di dalam perbuatan maksiat, paham maksudnya ini? Di dalam perbuatan dosa, di dalam setiap kejahatan, di dalam setiap perbuatan maksiat, di situ tersimpan, tersembunyi murkanya Allah. Wala tahqiranna. Maka jangan sekali-kali kamu meremehkan minal maksiat ini, daripada perbuatan maksiat. Jangan. Sekecil apapun perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan dosa itu, sekecil apapun perbuatan kejahatan itu, yakinkan di dalamnya ada apa? Murkanya Allah. Kalau kita tahu di dalam setiap perbuatan maksiat ada murkanya Allah, ada marahnya Allah, kalau kita tahu di dalam perbuatan maksiat itu, di dalam perbuatan dosa itu ada murkanya Allah, kira-kira kita berani gak berbuat maksiat? Kita berani gak? Enggak. Kita gak akan berani kalau kita tanamkan di dalam diri kita bahwa setiap perbuatan maksiat di situ pasti ada murkanya Allah. Gak akan berani kita, Pak. Di maksiat apa? Maksiat apa saja? Allah murka bukan hanya sama orang yang enggak sembahyang. Kalau orang yang enggak sembahyang Allah marah, pantas enggak? Kalau seandainya Allah marah sama orang yang berbuat zina, pantas enggak? Allah marah sama orang yang berbuat judi, pantas.
karena itu perbuatan maksiat. Tapi ternyata Allah juga marah, Pak, sama orang yang sembahyang. Allah marah sama orang yang sembahyang, pulang sembahyang nuker sendal. Bukan mas sembahyangnya Allah marah, tapi Allah marah sama apanya? Lah iya itu tuh, menuker sendalnya. Nuker sendal maksiat bukan? Hah? Maksiat, dosa dan perbuatan. Nah, di setiap perbuatan dosa Allah simpan marahnya Allah. Jangan kita berbuat maksiat. Cari tuh ridha Allah di mana? Di dalam setiap kebaikan. Dan yang ketiga, aku simpan kata Allah. Siapa? Para wali-waliku. Aku simpan wali-waliku itu. Di mana Allah simpan itu? Fi khalqihi. Di sekitar kalian kata. Jadi di sekitar kita nih, Pak. Kata Nabi, wala takirona minhum ahad. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu menghina, meremehkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi yang kamu hina itu siapa? Walinya Allah, kekasihnya Allah. Paham maksudnya? Wali Allah gak mesti harus pakai sorban, gak usah pakai gamis, gak pakai itu. Enggak. Terlalu banyak sudah gambaran-gambaran tentang bagaimana para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat, orang yang dekat kepada Allah itu adalah yang disebut dengan para wali-wali Allah, yang ibadahnya bukan hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan. Mereka itu yang menghidupkan sunnah-sunnah Allah dan sunnah-sunnatul Rasul. Dia jalankan itu semua dengan baik, dengan benar, masya Allah. Kehidupannya hanya Allah, 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 Allah. Kerja buat Allah, dagang buat Allah. Siapapun bisa untuk menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, selama memang dia mampu untuk menjalani proses tarik jalanan untuk menjalan menuju kepada walinya Allah. Kita gak tahu gitu. Kadang-kadang kita usir dia. Kenapa? Bajunya kotor, orangnya bau. Betul ya? Kita usir dia, kita iniin dia. Sana. Jangan dekat-dekat rumah saya. Mau ngapain kamu? Sana. Kita usir dia. Enggak tahunya, saudara, orang yang kita usir itu dari mulutnya dia hafal 30 juz Al-Qur'an. Kita usir dia. Enggak tahunya dari mulutnya setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak kurang 20 ribu kali dia baca setiap harinya. Kita usir dia. Enggak tahunya salawat kepada Nabi enggak pernah kurang 25 ribu kali setiap harinya. Yang kalau dia angkat tangan langsung dikabulin doanya sama Allah. Kita usir dia. Kenapa? Kita remehkan dia. Kotor bajunya, bau dia dan lain sebagainya. Subhanallah. Wala tahkiranna. Ya, jangan sekali-kali kamu remehkan orang yang seperti minhum ahada, mereka di antara kamu sekalian. Jangan. Dianjurin kita enggak boleh tuh yang kayak begitu. Jadi dikit-dikit kalau ada yang datang ke rumah kita tukang minta-minta datang ke rumah kita, selalu kita bilang apa? Maaf. Jangan-jangan tuh wali tuh lagi diutus sama Allah tuh. Bisa enggak? Enggak, bisa enggak begitu? Bisa aja kalau Allah utus. Tahu-tahu Allah utus gitu. Pengen nguji kebaikan kita sampai semana, pedulian kita sampai semana. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali karamallahu wajhah, di dalam kitab itu diceritakan bahwa kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ketahuilah olehmu sesungguhnya para wali-wali Allah itu diberikan karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan walaisa bikasratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Jadi ternyata para wali-wali Allah diberikan karomah oleh Allah itu bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Kalau banyaknya ibadah itu memang udah biasa, kewajiban, paham gak? Tapi Allah berikan kemuliaan kepada dia. Allah kasih karomah kepada dia karena bentuk perhatian dia kepada orang. Itu ternyata yang menjadikan dia menjadi seorang wali.
baik orangnya, perhatian orangnya, dan lain sebagainya. Bukan karena tahajudnya tiap malam, bukan karena duhanya, bukan karena itunya yang dia, Allah angkat derajatnya dia, tapi Allah angkat derajat, Allah berikan karomah kepada para wali-wali itu tidak lain adalah karena murahnya dia. Murah bukan hanya dengan harta, tapi murah dengan tutur kata yang baik, murah dengan senyum, murah dengan perbuatan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan itu. Ya, ada orang gara-gara jadi wali itu, Pak, hanya karena tukang ngebersihin got-got. Kebiasaannya got-got aja dibersihin. Got siapa aja di rumah tuh, bersihin. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang ngapa. Supaya jangan banjir, jangan apa ini. Itu baik apa jelek? Dibersihin sama dia. Enggak, bukan PPS lu, ini bukan PPS lu. Kalau PPS lu mah digaji. Ini mah enggak. Dikerjain kayak begitu, subhanallah, luar biasa. Model kayak kita sanggup gak? Kita gak sanggup, gak ada jiwa kewalian dalam diri kita. Betul? Iya, jangan lagi kayak begitu. Zikir aja susah gitu. Zikir aja susah gitu. Betul ya? Zikir aja susah gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali zikir juga enggak jelas bacanya. Allah 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 Allah. Ada enggak yang begitu? Siapa? Itu kita tuh. Nah, kembali kita. Jadi jangan remehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun. Insya Allah, jangan. Sekalipun itu tadi saja, apabila kamu melakukan niat yang baik, niat saja, keinginan yang baik, Allah sudah berikan kebaikan buat dia. Padahal dia enggak kerjain. Apalagi kalau dikerjain, ya'mal kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah berikan 10 kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Bahkan Allah bisa lipat gandakan semaunya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu kalau kebaikan. Nah, sekarang fa in huwa, ya, kemudian katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya hadis, waman hamma bisayiatin. Nah, dan siapa yang punya keinginan, punya cita-cita, bisayiatin, dengan keinginan, dengan cita-cita yang jelek. Kalau tadi keinginannya baik, sekarang sebaliknya, waman hamma bisayiatin, barang siapa yang punya keinginan, barang siapa yang punya cita-cita untuk melakukan kejahatan, kejelekan, punya niat berbuat maksiat, falyak malha. Ntar nih pulang dagang, pulang kerja, abis dari PGC, ntar malam gue pengen main judi, ya. Gue ntar pengen main judi. Wah, itu keinginan itu jelek apa bagus? Nah, kata Nabi, waman hamma bisayiatin, barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan perbuatan jelek, barang siapa yang punya cita-cita, punya keinginan untuk berbuat maksiat, ntar malam pengen judi, falam yakmalha, alhamdulillah gak jadi. Padahal udah kenceng banget nih niatnya, padahal keinginannya udah kenceng banget nih, pengen berbuat maksiat, falam yakmalha, tapi dia gak kerjain, gak jadi, mau berangkat gak jadi, habis keburu di WA sama bininya, bang, kalau gak pulang awas ya, gak jadi dia main, akhirnya dia pulang ke rumah, paham gak nih maksudnya? Falam ya'malha, dia enggak jadi mengerjakan. Nah, orang yang seperti itu kata Nabi Muhammad, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Maka orang yang punya cita-cita, punya keinginan untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat, kemudian dia tidak lakukan itu perbuatan maksiatnya, enggak jadi dia lakukan itu, maka kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka orang itu diberikan oleh Allah satu kebaikan, satu pahala yang sempurna buat dia. Paham gak nih? Padahal tadi cita-citanya baik apa jelek? Baik apa jelek? Jelek.
udah kenceng pak cita-citanya, keinginannya pengen berbuat jahat, pengen berbuat maksiat. Falam ya alha, enggak jadi. Nah orang yang model begini nih punya cita-cita jelek tapi enggak jadi, diurungin sama dia. Maka Allah kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah berikan kepada dia satu pahala kebaikan yang sempurna. Padahal cita-citanya jelek. Kenapa dikasih? Karena dia enggak jadi. Dia lawan dengan hawa nafsunya itu. Paham maksudnya? Dia lawan tuh dengan hawa nafsunya, syahwatnya untuk berbuat maksiat, dilawan sama dia. Sehingga dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Itu yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah, karena dia bisa melawan syahwatnya, melawan hawa nafsunya. Yang namanya nafsu, innan nafsa la'amaratun bisu, yang namanya nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada kebaikan apa kejelekan. Yang namanya nafsu selalu mengarahkan kita kepada kejelekan. Alhamdulillah kita lawan, kita bisa. Enggak jadi pak, masya Allah. Nah orang yang punya niat cita-cita untuk berbuat maksiat kemudian dia tidak lakukan itu, maka Allah berikan pahala satu kebaikan buat dia. Tapi fa'in huwa hamma biha, dan barang siapa yang punya keinginan, punya cita-cita jelek maksiat, fa'amila biha, lalu dia kerjain. Paham nih? Lalu dia kerjakan itu, kejahatan itu, maksiat itu dia lakukan. Kata bahallahu alaihi sayyatan wahidatan, maka Allah catatan, Allah tetapkan orang itu dengan satu dosa kepada orang itu. Dosanya hanya berapa? Satu. Tadi orang kebaikan kalau dia enggak ngerjain niat baiknya, dibalas dengan satu kebaikan. Kalau dia ngerjain, dibalasnya berapa? 10 kebaikan. Tapi buat dosa maksiat tidak. Ketika maksiat dia, cita-citanya dia tinggalkan, dia tolak, dia tidak jadi kerjain, Allah kasih pahala satu, karena dia sudah bisa melawan hawa nafsunya. Kemudian dia kerjain, ketika pada saat dikerjain, Allah hanya kasih satu dosa. Seharusnya 10 dong, kan gitu ya? Paham gak tuh? Seharusnya 10, tadi aja kebaikan 10. Seharusnya 10, disitulah maha murahnya Allah. Itu pun dalam lain hadis Rasulullah bilang, apabila ada orang yang berbuat jahat, kemudian pada saat dia melakukan perbuatan kejahatan itu, itu tidak langsung ditulis, dicatat, tapi dikasih jeda waktu dulu. Malaikat udah mau catat aja sebagai perbuatan maksiat, kata Allah jangan dulu, kasih jeda waktu dulu, tunggu dia mau tobat atau tidak. Paham nih maksudnya? Dia mau insaf gak nih? Dia mau tobat gak nih? Kalau seandainya dia tobat, maka hapuslah dosa itu. Masya Allah, berarti Allah baik gak? Iya, Allah kasih kemurahan tuh di sisi yang kayak begitu. Ketika pada ada juga pak orang yang lakukan perbuatan astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa saya kerjakan ini ya, ya Allah kan tadi saya ngaji kan gak boleh ini, kenapa saya lakukan, ya Allah maafin saya. Nah orang yang seperti itu diampunin tuh dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak jadi ditulis, tadinya udah pengen diapain, udah pengen ditulis tapi sudah dihapus tuh. Itu namanya ittabi'us sayyi'at bil hasanat. Maka oleh karena itu inilah perbuatan-perbuatan maksiatmu dengan kebaikan. Apa? Dengan istighfar. Ketika engkau berbuat dosa kemudian engkau hapus dengan istighfar, maka dosa itu akan Allah ampuni karena tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hadis ini memberikan motivasi buat kita, merangsang untuk kita, ayo lakukanlah kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah tidak buta, Allah
Tuli, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha melihat setiap kebaikan sekecil apapun, di situ akan ada pahala kebaikan, bahkan di dalam kebaikan itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, tulis di dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita, jangan sekali-kali kita remehkan perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan, sekecil apapun tuh kejahatan itu, tanamkan di dalam diri kita setiap perbuatan dosa dan maksiat itu di dalamnya ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi